Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Komunitas Generatif. Kali ini kita menggambar poster tema menjaga kebersihan lingkungan. Nah, poster kali ini kita gambarkan nih. Yang pertama yaitu gambar sebuah sapu. Sebuah sapunya di sini saya gambarkan sapu lidi ya. Lalu di pinggirnya nanti kita gambarkan sebuah tong sampah dan juga di atasnya ada sebuah tangan yang sedang membuang sampah tepat ke dalam tong sampah. Kemudian di paling kanan, nanti sisi kanan kita gambarkan sebuah tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Oke teman-teman, bisa mendukung karya kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan video yang kami berikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sketsanya selesai, kita siapkan krayon oil pastel 12 warna untuk mewarnainya. Nah, saya pakai merek Dribble, kalau teman-teman pakai merek lain silakan aja. Ataupun kalau teman-teman pakai krayon yang lebih dari 12 warna itu lebih bagus ya, karena lebih variatif. Nah, kita pakai warna biru tua dulu, yaitu cobalt blue. Nah, ini diwarnai di sudut kanan atas dan sudut kiri atas. Nah, polanya tidak beraturan, langsung aja ya, jadi biar ada sedikit acak-acakan gitu nanti gradasinya. Lalu digradasikan dengan biru muda, biru mudanya yang sky blue. Kita warnai. Berikutnya kita gunakan warna merah. Nah, di bawahnya itu kita gunakan gradasi dari merah. Kemudian di atasnya kita gunakan warna oranye. Nah, dan paling atasnya digunakan warna kuning. Selanjutnya kita gunakan warna coklat untuk mewarnai tangannya, namun di bagian bawahnya aja digradasikan dengan warna krem. Coklatnya yang brown dan kremnya yang pale orange. Untuk tong sampahnya kita gunakan warna hijau, hijaunya dua warna, yaitu yang green dan juga yellow green, hijau tua dan hijau muda. Kotak sampah bagian dalam kita beri asiran tipis dulu hitam, lalu lubang-lubangnya juga diberi asiran tipis hitam. Nah, yang bagian yang atas dicampurkan hijau, yang bawah atau yang lubang-lubang dicampurkan dengan putih. Nah, untuk sampahnya gunakan warna apa aja, yang penting variatif. Nah, sapunya kita gunakan warna coklat di sisi kirinya, lalu digradasikan dengan warna kuning dukuh atau yellow ochre, dan digradasikan juga dengan warna krem bagian sapunya. Berikutnya kita siapkan pensil 8B untuk mempertegas gambar ini. Nah, pinggir-pinggirnya kita tebalkan dengan pensil 8B atau boleh juga diganti dengan pensil kaca ataupun dengan brush pen. Kita warnai, tebalkan garis-garisnya jadi lebih jelas dan hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generatif.